dari Toraja tuh. Terus dia melapor ke dalam, katanya helmnya hilang. Terus kami cek keluar, betul hilang. Jadi kita lihat lagi di CCTV, memang ada yang ambil. Itu diketahui bahwa helm tersebut memang bukan milik yang mengambil di CCTV. Iya, bukan. Dari mana kita tahu bukan dia? Karena punyanya yang melapor. Terus pihak dari sini lihat langsung dari CCTV tuh. Kejadiannya kapan? Jam 10 ke atas. Itu bisa diceritakan yang mengambil ini ciri-cirinya seperti apa? Kalau saya lihat di CCTV itu ciri-cirinya agak tinggi. Iya. Terus yang satunya pendek. Ada dua orang. Yang dua orang ini kerjasamanya seperti apa? Kerjasamanya yang saya lihat ya di CCTV, yang satu ngecek masuk ke dalam, terus yang satunya lagi di luar. Terus setelah temannya dari dalam, dia keluar, temannya langsung yang ngambil helm, terus kabur deh. Berapa jumlah helm yang diambil? Satu.